Bali. Tentu ingin mengenal saya lebih dalam ya, mengenal terkait dengan perjalanan hidup saya, lalu bagaimana nanti Sragen kedepannya itu seperti apa. Nah, tadi yang disampaikan PKS juga adalah terkait dengan bagaimana dalam kontestasi di pilkada nanti itu dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau nanti PKS mengusung saya itu bisa menang juga dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Jadi kalau dimapun nggak masalah? Tentu harus dipertimbangkan aspek-aspeknya ya. Ada aspek terkait dengan probabilitas untuk kita bisa menang sekaligus efektivitas di pemerintah. Tapi tentu kita akan lihat semuanya itu nanti sambil berjalan. Ini kan kita baru mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Nanti dipikirkan berikutnya untuk wakil bupati. Komitmennya adalah membangun Sragen. Itu yang menjadi komitmen saya dengan PKS dan partai-partai lain yang saya sudah kunjungi, bahwa kita harus membangun Sragen ini semakin baik dari waktu ke waktu. Kapan nanti dikembalikan? Minggu depan. Tentu semua hal yang menjadi sumber daya untuk bisa memenangkan kontestasi kita akan daya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan pemilihan maupun pengalaman saya mengajarkan tentang kompetensi kepemiluan dan kontestasi dalam pemilihan. Salah satu problem? Kalau kemiskinan ini kan harus dilihat faktor utamanya apa. Tapi yang jelas pengungkit utama kemiskinan itu adalah untuk bisa keluar dari kemiskinan adalah pendidikan, faktor pendidikan. Harus dipastikan keluarga yang miskin itu punya keluarga yang menempuh pendidikan tinggi. Itu akan menjadikan transformasi sosial keluarga itu dan mobilitas vertikal. Jadi pendidikan harus pendidikan. Lalu yang kedua tentu yang sifatnya jangka pendek adalah membantu mereka dengan usaha, untuk bisa berusaha sehingga pendapatan harian mereka bisa mereka dapatkan. Pasti dilanjutkan. Yang tidak baik kita perbaiki menjadi lebih baik. Saya senang dengan jawaban penjenengan, karena apapun akan saya lakukan.
Walaupun sekarang ini tadi penyelenggara bilang bahwa strategi sudah baik, ya, tapi kita akan bisa itu masih hit masukan saya untuk penyelenggara sehingga Demokrat ada perubahan dan perbaikan dengan penyelenggara menjadi bupati di Kabupaten Sragen. Semoga Allah meridhoi. Amin. Untuk terpilih itu bukan sesuatu yang mudah, rakyat oleh masyarakat. Dipilih kembali dengan uang kalau tidak kita juga tidak akan lebih kembali itu menjadi sangat agamis ya. ambil yang baik tinggalkan yang buruk dan ambil lanjutkan yang baik dan menjadi baik lagi. Nah, ini saat saya satukan tapi bisa ya meninggalkan bisa pun kalau tidak adalah kita harus membuka dinasti kan itu Pak Sragen. Calon Bupati Sragen di Partai Demokrat, semoga Partai Demokrat bisa bersama-sama mendukung pencalonan saya dengan partai-partai yang lain untuk memajukan Sragen menjadi semakin baik. Amin. Kami sebagai Ketua DPC Partai Demokrat menerima pendaftaran dari Mas Sigit Pamungkas untuk proses selanjutnya, kemudian akan kami serahkan berkas beliau ke DPD Partai Demokrat.